Hai semua, selamat datang di channel aku, Ananti Schreiber. Di hari Minggu ini, aku dan suamiku bersama teman-teman mau pergi ke pasar Natal. Tapi sebelum itu, kita makan siang terlebih dahulu di restoran Portugal ya, Portugisis atau Portugal ya. Nah, ini adalah makanan yang aku pesan. Makanannya ada beberapa yang aku pesan karena perutku lapar sekali. Nah, ini adalah makanan suami aku, sisanya adalah punyaku. Setelah makan siang, kita pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pasar Natal yang ada di kota Mainz. Nah, itu adalah suamiku yang sedang jalan kaki. Ini adalah pasar Natal di tempat aku sini. Pasarnya itu diadakan cuma satu tahun sekali dan cuma beberapa hari saja ya, jadinya kita pergi ke sini itu setahun sekali untuk melihat pasar Natal tersebut. Di sini banyak sekali orang yang berdatangan untuk datang ke pasar Natal yang ada di kota Main, dan orang itu bukan hanya di kota kita tersebut, tetapi di negara-negara lain pun juga berdatangan untuk melihat pasar Natal yang ada di kota Mainz. Ya, ini seperti ini. Cuaca di tempat aku hari ini dingin ya, yang namanya hari Natal kalau di Jerman itu selalu dingin ya. Mungkin sekarang cuaca cuma 2 derajat ya, dingin sekali. Aku dan suamiku itu sedang berkeluyuran melihat keadaan pasar Natal di sini, dan kita pun seperti biasa membeli minuman. Nah, suamiku itu membeli Glühwein, sedangkan aku itu juga membeli Glühwein tetapi dari Orange atau dari jeruk ya. Nah, ini adalah suamiku lagi membeli minuman yang mau kita minum. Karena di sini itu sangat dingin sekali, tapi minuman itu minuman panas ya. Itu minumannya sangat panas sekali. Di musim dingin enak sekali kita minum yang anget-anget. Nah, itu adalah minuman aku yang suamiku pesankan. Di sini banyak sekali orang-orang yang berdatangan karena penuh sekali ya. Aku pun juga bersama teman-teman yang lain itu menikmati suasana pasar Natal yang ada di kota kita. Nah, itu kita sedang minum ya, teman-teman. Cuaca di sini sangat dingin. Wow, itu panas sekali, tapi rasanya seger dan hangat. Wow. Itu enak sekali rasanya itu. Kalau di rumah aku jarang bikin, tetapi aku bikinnya itu kalau di rumah cuma teh aja. Tetapi kalau di sana kita beli ya, biasalah satu tahun sekali kita jalan-jalan ke sana. Nah, itulah aktivitas hari Minggu kita hari ini ya. Pasar di sini itu sangat penuh sekali, jadi aku tidak bisa membuat video lama-lama ya. Oke ya. Nah, kalian lihat kan, tetapi kalau di malam hari itu bagus sekali pemandangannya. Ya, itu jadi aku tidak bisa satu persatu memvideo karena di sini penuh. Ya, oke, udah dulu ya video aku saat ini ya. Semoga kalian tidak bosan ya nonton video aku. Jangan lupa selalu bersyukur dan semoga kita selalu sehat, diberikan rezeki dan bersyukur apa yang kita punya. Dan karena kedinginan, kita pun juga mau menuju pulang ke rumah. Nah, itu adalah suasana yang ada di pasar Natal. Oke, sampai jumpa ya di video aku yang akan datang. Dan selamat berhari Minggu buat kalian semua. Selamat menikmati. Oke, bye-bye.